Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Solikin Channel ya teman-teman. Ketemu lagi pada video kali ini. Saya sedang berada di pinggir sungai ya teman-teman ya. Masih tetap di spot yang kemarin-kemarin ya. Ini di depan saya terlihat burung bangkai ya teman-teman ya. Juga dengan burung jala Hongkong itu ya. Bisa disebut jala Hongkong, juga bisa disebut jala Mandarin ya teman-teman ya. Oke, bagaimana keadaannya? Sekarang kita lihat ya teman-teman. Tonton saja terus videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, kita intip ya bagaimana burungnya. Langsung saja ya teman-teman. Ini burungnya. Ini jala Hongkong. Burung bangkainya terbang teman-teman. Belum sempat diambil videonya. Burung bangkainya terbang. Ini juga burung jalanya juga mau terbang ya teman-teman. Di belakang saya banyak sekali orang. Sudah lewat. Ini burung jala Hongkong. Jika bisa disebut burung jala Mandarin ya teman-teman. Terbang teman-teman. Itu burung jala Hongkong ya teman-teman ya. Tadi sempat terbang, itu juga ikut terbang. Waduh. Oke ya teman-teman, burungnya jala Hongkong terbang. Terus ikuti saja terus videonya, lihat saja terus. Sekarang burung apa yang akan saya temui ya. Oke ya teman-teman. Di sini saya melihat burung terucukan kepala putih ya. Saya nyebutnya terucukan kepala putih. Jika teman-teman tahu namanya silahkan komen ya. Apa nama burung ini? Nah ini. Saya biasanya menyebut terucukan kepala putih. Sehubungan saya di negeri orang ini ya teman-teman ya. Burung-burung di Taiwan ini yang saya video ya. Jika teman-teman tahu namanya silahkan komen ya. Oke ya teman-teman, sekarang saya pindah tempat lagi. Nanti burung apa yang akan terpantau di kamera ya teman-teman. Tonton saja terus videonya. Saya sambil berjalan ini naik sepeda ya teman-teman ya. Belum ada suara burung. Sepertinya terlihat di depan. Merpati teman-teman di depan. Mana ini terlihat merpati di jalan ini ya teman-teman. Biasanya ada gelangnya ya teman-teman, tapi ini enggak ada, berarti ini merpati liar ini ya teman-teman ya. Ini merpati liar, jadi tidak ada yang punya ini ya. Di sini merpati banyak sekali ya teman-teman ya. Ini merpati liar, badannya gemuk-gemuk ya. Sekali dia mendekati saya ya teman-teman. Dia nggak takut orang ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita lanjut lagi perjalanan menemukan apa, burung apa. Oke.
lihat saja terus videonya. Jangan lupa like, share, komen, juga subscribe. Nah, itu di depan ada burung jalak, teman-teman. Ini jalak apa ya? Bentar, saya lihatnya dulu. Saya parkir sepeda ini ya, teman-teman ya. Di pinggir jalan. Terbang apa enggak burungnya ya? Itu teman-teman di depan, teman. Ini burung jalak. Jalak nias ya, teman-teman, sepertinya. Ya, ini burung jalak nias ini. Kameranya nggak bisa tenang, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Burung jalak nias ini. Kita mencari makan ya. Ada pesawat lewat, teman-teman. Suaranya sedikit bising. Kepanasan, teman-teman, burungnya. Saya juga kepanasan ya, teman-teman. Sebulan ini saya mengambil videonya pas tengah hari ya, teman-teman. Oke. Burung jalak niasnya cukup sampai di sini dulu. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut burung yang lainnya. Burung apa? Sekarang kita tinggalkan dulu burung jalak niasnya. Di depan ada burung. Ini burung tekukur ya, teman-teman. Burung tekukur sedang cari makan ya ini sepertinya. Saya video diem saja, tadinya jalan-jalan mencari makan, berarti ngerti ini di video ya, teman-teman ya. Tadinya jalan-jalan, sekarang diem aja. Oke ya, teman-teman, ini burung tekukur ya, tekukur liar ini. Oke, kita lanjut ke video burung yang lain. Di sini ada lagi burung tekukur ya, teman-teman. Ini sepertinya pasangannya yang tadi ini ya, teman-teman. Waduh, anginnya kenceng sekali ya, teman-teman. Maaf sekali, mungkin suaranya nggak jelas ya. Dia lagi berjemur itu di depan. Setiap kali di kamera, burung-burung tekukur ini tadi kok berhenti ya. Mungkin tahu ini ya, teman-teman ya. Nah, dia berjemur. Ini saya zoom. Waduh, anginnya kencang sekali ya, teman-teman. Gemuk-gemuk ya burungnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi mencari burung yang lain. Di jalan ketemu lagi dengan burung tekukur ya, teman-teman. Banyak sekali burung tekukur di sini. Itu tol ya, teman-teman ya. Atas ini tol ya. Burung tekukurnya sedang mencari makan di bawah
jalan ini ya. Gak takut orang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Oke ya teman-teman, sepertinya cukup burung itu saja yang bisa saya temui pada hari ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen. Juga tekan tombol lonceng agar tahu video-video terbaru dari channel ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.